أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kitab Al-Ruh karya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan, apa yang terjadi kepada orang tua ketika Anda berziarah ke makam mereka atau ketika Anda mendoakan mereka. Syekh Muhammad Al-Sangiti berkata, semoga Allah mengampuni keluarga kita yang telah meninggal dunia dan kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Aku tidak mampu menahan tangis melihat betapa perlunya ahli kubur kepada kita. Aku terkesan dan aku ingin semuanya mengetahui hal ini. Utsman bin Sawad, ulama salaf, bercerita tentang ibunya, seorang wanita yang ahli ibadah. Ketika ibunya akan meninggal dunia, ia mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, wahai tabunganku, wahai simpananku, wahai Tuhan yang selalu menjadi sandaranku, alam hidupku dan setelah kematianku, jangan engkau abaikan diriku ketika mati, jangan biarkan aku kesepian dalam kuburku. Kemudian ia meninggal dunia. Aku selalu berziarah ke makamnya setiap hari Jumat. Aku berdoa untuknya dan memohonkan ampun baginya dan semua ahli kubur di situ. Pada suatu malam, aku bermimpi berjumpa dengan ibuku. Aku berkata, wahai ibuku, bagaimana keadaanmu? Ia menjawab, wahai anakku, sesungguhnya kematian itu adalah kesusahan yang dahsyat. Aku alhamdulillah ada di alam barzah yang terpuji. Ranjangnya harum dan bantanya terdiri tenunan kain sutra. Aku berkata, apakah ibu ada keperluan kepadaku? Ia menjawab, iya. Jangan kamu tinggalkan ziarah yang kamu lakukan kepada kami. Sungguh, aku sangat senang dengan kedatanganmu pada hari Jumat ketika berangkat dari keluargamu. Orang-orang akan berkata kepadaku, ini anakmu sudah datang. Lalu aku merasa senang dan orang-orang mati yang ada di sekitarku juga senang. Bashishar bin Golib, ulama salaf pula berkata, aku bermimpi Robiah al-Adawiyah dalam tidurku. Aku memang selalu mendoakannya. Dalam mimpi itu, ia berkata kepadaku, wahai Bashishar, hadiah-hadiahmu selalu sampai kepada kami di atas piring dari cahaya, ditutupi dengan sapu tangan sutra. Aku berkata, bagaimana hal itu bisa terjadi? Ia menjawab, begitulah doa orang-orang yang masih hidup. Apabila mereka mendoakan orang-orang yang sudah mati dan doa itu dikabulkan, maka doa itu diletakkan di atas piring dari cahaya dan ditutupi dengan sapu tangan sutera. Lalu hadiah itu diberikan kepada orang mati yang didoakan itu. Lalu dikatakan kepadanya, terimalah ini hadiah si fulan kepadamu. Wallahu a'lam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.